Hai guys, balik lagi. Sekarang kita akan main game Konami. Judulnya Baki Ohare, buatan Konami. Licensed by Nintendo, ya. By the way, ini game tentang apa ya? Penjaga angkasa gitu. Bagi kalian yang belum pernah main game ini, ya, aku tunjukkan gameplaynya seperti apa. Yuk langsung aja game start. Yuk. Ya, Baki Ohare. Ya, Baki Ohare ini kaptennya, ya, kaptennya. Ibaratnya, ya ini hampir mirip-mirip lah ya sama apa namanya Guardian of Galaxy. Jadi apa ceweknya ada si ada satu namanya Jenny, terus ada apa? Ada si Blinky. Blinky itu lebih mirip ke siapa ya? Ah, gak tau lah. Nah, jadi mereka tuh ditangkap, ditaruh ke beberapa planet berbeda. Jadi ada Green Planet, Red Planet, Blue Planet, sama Yellow Planet. Biasanya sih aku mulainya pertama Green Planet dulu, terus Blue Planet, kemudian Yellow Planet, baru Red Planet. Yuk, oke, kita akan langsung ke Green Planet. Jedes! Yuk. Di Green Planet ini kita akan nyelamatin si siapa? Blinky. Bener ya Blinky ya? Iya Blinky, Blinky. Blinky itu yang warnanya putih, yang kayak apa? Kalau di sini kayak kayak kuda, cok. Bentuknya nggak kayak kuda banget sih. Ngomong apa sih aku? Dulu aku pernah main game ini apa namanya di Nintendo dulu pakai kaset. Cuman anehnya adalah setiap kita apa namanya kena satu kena damage sekali aja satu langsung kena damage entah itu proyektil entah itu apa ketabrak musuh. Nah kayak gini nih itu langsung langsung mati, life-nya langsung drop mati. Jadi sebanyak apapun kita apa life-nya sebanyak apapun life-nya tetap mati. Aduh aduh, aku pikir lah terus ngapain kita ngumpulin life panjang-panjang. Jadi mainnya tuh kayak mesti perfect gitu, nggak boleh apa nggak boleh kena hit sama sekali. Ternyata itu yang bajakan. Nah yang apa yang asli itu apa namanya, dia life-nya nggak langsung tahu-tahu habis gitu. Jadi pelan-pelan sedikit-sedikit gitu. Aneh pokoknya ROM-nya. Aku main game ini tuh zaman SD. SD berarti tahun 2000-an ya. Ya tahun sebelum 2000 lah, sebelum 2000. 99 pas 98 gitu. Waktu itu ada temanku yang namanya Gondan. Itu entah dapat kaset ini dari mana. Terus akhirnya aku dipinjemin terus main game ini di rumah temen. Ya dulu aku kalau main game pasti ke rumah temen lah ya, soalnya dulu apa namanya minta minta beliin apa konsol game gitu susah. Soalnya termasuk barang barang mewah kan ya kalau di daerahku. Ya sekarang sih udah punya duit sendiri, udah kerja, balas dendam dah. Balas dendam beli konsol yang banyak. Aku malah curhat. Nah, yang susah itu waktu itu di sini nih. Jadi nggak boleh kena lasernya, nggak boleh kena proyektilnya. Ya, ini kan perfect lah, perfect. Tapi bisa lewat. Hebat kan? Dulu pernah bisa. Tapi gitu mati terus game over terus. Get full. Pssh.
Mainlah cepat. Ya, ini si siapa? Klinky ya. Ya, game ini bisa pakai password. Cuma aku nggak usah password karena kita harus sampai kelar. Ya, berikutnya langsung ke Blue Planet. Soalnya di Blue Planet ini ada jalan yang terblok es dan kita butuh Blinky untuk membuka apa namanya jalan es. Nah, ini kan nggak usah dilewatin. Jadi harus butuh Blinky. Ada nyawa soal di situ. Paling ujung. Lala, salah. Harusnya nunggu itu dulu, baru lewat. Why? Licin sekali saudara-saudara karena di es. Lo aku lupa kalau nggak ada apa-apa di situ. Pakai Paki Ohara nggak nyampe. Jangan lonjak kemana-mana. Udahan kan? Udahan kan? Oh ya udah. Dikejar.
Oh yo. Alah. Udah kelar. Ya iyalah, aku pakai stick turbo. Stick turbo lebih gampang. Dulu pernah nggak pakai stick turbo, pakai stick Nintendo biasa itu. Capek jempol. Ya, kita udah dapat si Jenny. Habis ini kita langsung ke Yellow Planet. Yellow Planet itu berarti apa? Bulan ya. Asteroid.
Karena Blinky ini tingginya itu udah sama kayak kayak jongkok, jadi nggak perlu jongkok lagi. Kalau jongkok dia lebih lebih rendah lagi dia. Spiral-spiralnya itu. Ini untuk mempercepat. Cepat banget. Oke, next kita ke Red Planet. Selamatin si Dead Eye. Namanya Dead Eye tapi dia kayak bebek. Nah, ini senjatanya si siapa sih namanya? Gak tahu, aku lupa. Ini spesialisasi di laser. Kalau yang apa si Blinky itu kayak macam jetpack. Terus kalau si siapa si Jenny dia apa ini bisa dikendaliin proyektilnya. Nah, ini damage-nya paling gede. Jadi biasanya aku kalau lawan boss terakhir pakai ini karena damage-nya paling gede. Nyawanya 17. Nah, ini main susah nih. Dikejar lava. Oh, yo 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 yo. Oh, ya. Yeah. Berhasil, berhasil, hore. Udah full si siapa namanya si Kevin. Aku tiap kali nyebut dia si Kevin. Si kacamata lah ya sebutannya. Alah, 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 alah. Lupa. Sorry, kata. Alah lah, pakai pos kah lah.
no. Biasanya lancar kok di sini. What's that? Harusnya loncat biasa, Neng. Gak nyampe. Ayo naik. Eh salah. Nah, pakai ini lebih cepat nih. Cepet banget. Kalau pakai si siapa namanya yang Kapten Baki Oharinya agak lumayan lama. Kalau pakai ini cepet. Oke, kita dapat Dead Eye. Ya semuanya udah balik ya. Ya, tapi saat semuanya udah dapat semuanya, tahu-tahu pesawatnya si Bakio hari ini ditangkap. Nah, jadi semuanya itu pingsan. Yang bangun baru si siapa si apa Baki sama si Blinky. Oke, ini untuk part satunya ya. Part 2-nya aku bisa jadi dua karena ini lumayan lama. Jadi daripada kalian nanti nontonnya nunggu lama, dan ini part lumayan sih. So, ini aku jadi bagi dua. Ini yang part 1. Oke, udah dulu yang ini, bersambung ke part 2-nya. Aku save dulu.